Oke sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Sekarang saya teh make kopiah atau peci tah. Gimana jadi hajinya duakeun. Jadi seperti biasa, saya teh ayeuna rek ngadahar pasakan anu spesial penting ieu nya. Jadi di dieu teh aya seperti biasa bonteng tah timun dikurilingkeun tah nutan batur sugan alus tah. Tah. Ieu teh di dieu teh aya daun bayam. Nah, ini daun bayam ya. Kita sambal daun bayam. Ini dan diperlukan daging ayam tuh, daging ayam tah. Dan ini ada cabe, kasih cabe juga nih. Nah, ya gitu ya. Nah, jadi untuk itu semoga makan peuting ieu singeuna gitu ya. Sambal mantap lah. Pokoknya selama kita sehat apapun yang kita makan, yang penting gak jadi penyakit, insya Allah barokah gitu ya. Jadi saat ini saya mau makan, ini ada mie goreng ya, kita campur dengan bayam, terus ada timun, ada cabai juga, dan ada ayam juga. Nah, untuk itu jangan lama-lama karena saya udah lapar gitu ya, gitu tadi lapar ya, makan. Oke, ayo kita makan. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba dulu ininya nih. Jing cabai itu lada anak goblok. Ah cabai nata coba nih yuna hula tuh ta cabai na hiji ta ke daging ayam yang kena. Ah ya daging ayam lah cabai na anjing lada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini daun bayam. Dan ini cabai boleh dipotong ya. Kalau tempat saya namanya ini cabai domba. Pedasnya lumayan juga. Jadi ciri khas mulai dari cabe ini, jadi si kulitnya agak tebal sobat. Dan ladanya pol. Oke sahabat, bener nih, jadi daun bayamnya terasa banget, mantap. Lebih tahu nanti yang berangkong.
Loh, ngapain? Mantap pokoknya. Jadi cabai domba ini selain pedas, sahabat, dan dia teksturnya seperti apa ya? Agak keras lah. Jadi begitu ya, sahabat. Sudah habis tuh, sudah cabai-cabainya. Oke, dan terima kasih. Jadi daang cepat mewah, namun itu bukan duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.